Oke, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Jai, teman-teman. Oke, melanjutkan lagi ya Yu-Gi-Oh! Duelist of the Races. Balik lagi kita cemina emonya. Oke, lanjutkan lagi kita melawan Yu-Gi-Oh! Tentu saja. Oh, sorry. Wait, kita sudah menang ini kan? Ya, si siapa ya? Pak Pura yang kemarin sempat susah sekali karena bad luck sih kartu kita sih. Oke, di sini saya masih pakai deck Dark Monster ya, deck leadernya Dark Magician. Oke, di sini Yugi dia pakai Magician of Black Chaos ya. Oke, sekarang dia ketemu oh sama-sama ini ya. Magician of Black Chaos mah Chaos mode ya. Oke, sini sudah ada Candle of Fate, lumayan ya. Oke, End Phase, lumayan nih. Candle of Fate itu buat mengurangi attack monster ya, seperti ini ya kan. Diffuse, ini berkurang 100. Nice. Oke, masih lagi, bintang kita 5 ya. Ada Magician of Black Chaos ya. Lord of the, nanti dulu deh, kita End Phase dulu aja. Oke, itu satunya trap ya tentunya. Mirror Force mungkin bisa jadi. Terus kalian buang-buang atau gimana teman-teman? Ini deh, Legion of Black Chaos maju. 3.300 kuat lah ya. Dia udah berkurang 200 teman-teman. Nah, ya, oke, dia serang Dark Magician kah? Dark Elf. Teman-teman. Oke, nice. Oke, ada monster lagi satu. Satunya masih trap ya. 2.800, mantap. Ada ya. Oh, kita sebagai ini deh. Mancing buat ke depan ya. Kita manfaatin Yami teman-teman. Nah, di sini gak guna, berguna tapi buat mancing ya. Oke, ada dua trapnya ya. Oke, dapat Sword of the Soul, namanya treasure ya. Gue mah takut itu si Mirror Force teman-teman. Kita defense dulu abis ini ya teman-teman ya. Oke, dia defense. Oke, berkurang satu. Defense dulu teman-teman. Kita serang ini coba ya. Oh, bukan Mirror Force teman-teman. Apa ini? Monster Reborn. Oke, kalau kita serang tahu, tapi bukan ini juga bukan Mirror Force pasti teman-teman. Sebentar kita bisa menang sih teman-teman ini. Kita ke sini. Ya, nggak usah bergerak juga sih. 3.900. Aduh, gampang banget, cok. Oh, Dark Magician versus Dark Magician. Promosi dong, langsung dong, harusnya dong. Ya, Candle of Fate, cuman lah. Dark energy, dark energy, dark energy, nice. Mantap dark hole ya teman-teman. Kartu kesukaan saya dark hole. Oke, kita lanjut lagi melawan main dari Fablir ya. Mari kita akan susah melawan ini ya teman-teman, Pak Pura ya. Oke, kita sampai. Oke,
Kayak 1988 teman-teman ya. Ini dia pakai apa ya? Fiscal Dragon apa Zero Dominion ya teman-teman ya? Fiscal Dragon sih ya sih. Terus yang kedua ini pakai Deck Fires ya. Oke, Fiscal Dragon ya. Ya, kita lanjut dulu. Ada Fine Castle, Spell Caster ya. Oke, ini dulu deh. Mas spell control dulu, maju. Oke, face. Nah, langsung. Oh, fuse, kirain force teman-teman ya. Itu sih apa nih? Kumar Jagger sama Tihon. Red Ice kayaknya. Kayak ada Zuo di situ ya. Ini dulu deh si Shadow Spell kanan aja, kita ke Field Fires ya. Oke ya, Red Ice ya, berkurang 1000. Mantap. Aduh, force teman-teman ya, nice, terkena spell 3900 teman. Mungkin kita dark holy dulu. Oh, kita flexing dulu teman-teman sini. Kita flexing dulu biar dia ngeluarin Blackland Fire Dragon ya itu ya. Ada permission potion. Ya udah, kita langsung aja pakai Dark Hole. Biro apa sebetulnya satu aja kan? Aduh, mantap 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 mantap. Kita sendul aja di sini. Di paralyzing potion ya. Aduh. Aduh, dia ngajar atas teman. Oke, okay, nice nice nice. Kok dia berani ke situ teman-teman? Ada Zero Domain Fire teman-teman, kebetulan. Nice. Foreign Grace. Foreign Grace lagi. Kita serang. Tinggal 200 teman-teman ya. Lalu kita maju, aman gak teman-teman? Aman ya. Dia ke situ. Sini, oke, okay, end phase, aman 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 aman, maju dah. Ya, kalau kita bisa ngeluarin monster bisa menang kita di sini. Nah, kita pak menang pakai ketek aja mungkin teman-teman ya. Sekarang, mantap. Misplay teman-teman ya. Anjir, menang lawan, menang pakai kitek teman-teman. Oh, langsung dapat promosi teman-teman. Oke, cepet ya kita teman-teman menang ya. Melawan juga menang cepet, sama si Mother Fabulous juga menang cepet ya. Red Eyes, Red Eyes, Red Gun. Oke, teman-teman, kita berhasil mengalahkan Wither mana itu nanti.
Oke, teman-teman, kita berhasil menamatkan di kubunya Kaiba, ya, teman-teman. Kita akan melanjutkan lagi di kubunya Yugi tentu saja, teman-teman. Dengan deck yang sama, deck Dark Monster masih pakai deck Magician-nya, deck leader-nya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mengikuti video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dan bye-bye.